keluarkan bukti-bukti yang boleh mereka kita hantar. Masa pengalangan sampai ke hospital, servis sampai ke kampung, hantar. Ada yang tak pernah pergi langsung ke minyak pun ada. Betul. Itu saya cakap mana. Tetapi tolong orang kata media sistem ni, apa ni, dalam keadaan ni, ini special lah. Kita pergi makan rezeki bagi ni pengalangan kita. Bukan semata kita insurans. Bukan semata untuk kita mengambil untuk untungnya pada company. Dan masa sama juga kita membantu pekerja pada pelanggan lah. Kita boleh buat senang media berapa ramai yang ada yang terbabit-terbabit 2 tahun dalam dalam bagian workshop advisor insurance. Yang mana tak faham tentang pergerakan callman ataupun towing ataupun yang diantar bagi tahu sebagai callman. Callman ni setahu saya ni macam-macam. Contoh pun ada yang kita ni pabrikan ekonomi yang berdaftar. Bukan ada kehidupan haram apa pun tidak. Kita ni pabrikan-pabrikan yang berdaftar. Okey, jadi apa yang diberitakan semalam dan berhubung saya terbaca di laman sosial dan termasuk WhatsApp-WhatsApp dulu, agak kecewa. Orang yang viral tu pun pernah kita bantu sampai ke hospital anak bini dia. Kenapa sampai tahap macam ni? Jadi minta tolonglah kan bagi bagi apa orang kata pencerahan yang biar tepat. Jangan kena satu kesalahan yang kita tak tahu, orang lain semua terima tepias dia tak boleh buat. Jadi tak boleh. Tidak patut. Berlakulah sepatutnya. Okey, ni sahabat-sahabat saya yang lama lah yang terbabit dalam workshop lebih 10 tahun. Lebih 10 tahun tak, yang mana masih stay. Kalau berlaku kesilapan, membandingkan ahli kita tempat kita. So, barang tempat kita harus berusaha. Kalau owner report, kita diserah kepada undang-undang. Dia tidak ada nak protect langsung membandingkan kesilapan ataupun salah undang-undang. Okey, kalau membandingkan ahli, aduan daripada pengguna yang mengatakan contoh, tapi belum pernah berlaku dalam tim-tim kita, membabitkan kehilangan barang peserta, barang-barang pelanggan. Sekiranya ada pengadu, dari tu company mengatakan barang dia orang ada hilang ke, kita ada sistem kita yang macam ni, kita boleh detect balik barang tu hilang. Siapa yang ambil rujuk antara kita yang sampai ke tempat kemalangan tu. Jadi itu tadi saya rasa dia jadi isu sebenarnya. Jadi isu tadi, aku lah aku selalu lupa. Tak tahu cakap lah kan. Saya tak pernah menuduh, saya tak pernah nak cakap lebih-lebih lah. Jadi benda ni saya rasa kalau ada komen-komen atau tolin-tolin workshop juga yang membantu pelancaran jalan raya di waktu besar. Tak ada nyawa. Saya rasa susah juga lah. Kita banyak bantu pada PAS, banyak bantu pada MPP. Yang datang jam-jam pun jam. Kita pernah kejar sekali penyenayan. Yang ada area Ampang, Ceras, KL boleh tahu. KK ni banyak kita bantu. Dan kita juga towing juga membantu pihak polis mengubah kenderaan-kenderaan kes. Atas kita bantu sebenarnya. Kita membina dekat ekonomi yang orang kata berkualiti. Okey. Jadi salah satunya telah dituduh sedemikian ambil duit melebihi RM1,000. Sedangkan SOP daripada company dia saya tengok komplit, di mana company kita juga yang ada SOP. Tetapi dituduh, agak kecewa lah kita selaku yang tunjuk lip. Panas terik tepi jalan raya. Tunjuk lip. Kecewa ni. Tunjuk. Zirfan apa pusing. Jadi pada doktor apa yang buat aduan? Doktor Kadir.
Dr. Kadir ni yang yang cuba war-warkan benda ni. Jadi minta kepastian betul-betul saya sebelum menutup miuk nasi orang lah, brother. Dan report dah ada, dah ada cop. Depan belakang dah ada cop. So kita dah tak tunggu lama. Saya rasa dah boleh kita pergi PPIM office. Kita minta pencerahan, bukan nak bergaduh. Kita minta pencerahan. Kita minta dia minta maaf secara terbuka. Yeah. Betul kan? Betul. Betul. So yang mana hadir pada Inari, yang hadir yang sokongan Inari yang dah sampai jabat PM juga, tolong jangan kata pecah-kacirkan keadaan jalan raya ataupun awam lah. Tunjuk yang kita ni adalah kerja workshop yang beradab, beretika, respect dengan undang-undang Malaysia. Dan juga kita akan ada minyak kita boleh bagi, akan nak penuh boleh. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Takbir.